Honda kembali membuat heboh dunia otomotif dengan skutik barunya, Honda PCX175 yang memiliki tampilan yang lebih elegan dan sporty dari generasi sebelumnya. Dan seperti apa sih tampilan dan spesifikasi? Yuk sama-sama kita simak setelah intro berikut ini. 3, 2, 1. Honda PCX175 memiliki desain yang sangat menawan dengan garis-garis yang tegas dan aerodinamis. Skutik ini terlihat sangat gagah dan dinamis di jalan dengan dual headlamp yang unik, kaca depan yang melindungi, dan detail-detail yang mempesona. Honda PCX175 juga dikabarkan memiliki fitur dan teknologi yang sangat modern dan mutakhir, seperti panel instrumen digital yang informatif, soket USB charger yang praktis, idling stop, dan start system yang hemat bahan bakar, dan teknologi ESP Plus yang membuat mesinnya lebih bertenaga dan responsif. Honda PCX175 menunjukkan bahwa Honda tidak pernah berhenti berinovasi untuk memberikan pengalaman berkendara terbaik bagi penggunanya. Honda PCX175 adalah skutik baru yang menggoda dan siap menjadi sorotan di dunia otomotif. Dengan desain yang elegan dan sporty serta fitur yang teknologi canggih, Honda PCX175 siap menantang pasar skutik global. Siap-siap untuk melihat kejutan dari Honda dengan skutik yang sangat keren ini. Meskipun Honda PCX175 sudah banyak diperbincangkan, Honda masih belum memberikan informasi resmi mengenai skutik ini. Hal ini membuat para penggemar motor penasaran apakah Honda PCX175 adalah skutik yang baru yang segera diluncurkan, atau hanya hasil modifikasi dari skutik lain. Harga yang ditawarkan juga masih menjadi rahasia, tetapi pastinya banyak orang yang sudah menantikannya. Dan itulah sedikit penjelasan yang berhasil kami rangkum dari berbagai sumber. Semoga bisa memberikan informasi bagi Anda yang suka dengan dunia otomotif tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.